Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, berjumpa lagi di channel YouTube Niki Dwi Septiawan Official. Nah sob, di video kali ini saya mau ini ya sob ya, berada di apa ini, di Desa Dorokandang ya, letaknya berada di sawah ya, di daerah persawahan sob, yang sangat luas, indah dan sejuk sekali. Sawah apa ini, sawah ladang tebu ya, dan di sana itu sawah ladang padi ya. Jadi ini belum apa ya, ditanemin padi ya sobat ya. Oke sob ya, kali ini saya mau ke sebuah situs sob ya, ke sebuah situs makam ya, makam orang Cina ya, panglima besar Lasem ya, perjuangan ya, yang bernama Tan Si Kong ya. Tan Si Kong itu makam orang Cina ya sob ya, perjuangan Cina besar Lasem ya. Oke sob ya, seperti apa sob ya situs makamnya ya. Mari ya semuanya ikutin terus ya perjalanan saya. Oke, let's go. Kali ini saya mau ke sebuah situs makam orang Cina ya, yang bernama Tan Si Kong. Tan Si Kong itu merupakan ya seorang panglima besar Lasem ya, yang melawan Belanda dulunya sob ya, pada tahun 1741 sih ya kalau nggak salah ya. Soalnya itu meninggalnya beliau itu pada bulan Oktober tahun 1742 sob. Jadi ya beda jauh sih ya kayaknya. Ini pemandangannya lumayan bagus sob ya. Sana itu pegunungan Lasem, sana Gunung Bugel ya, itu desa aku sendiri. Sana itu gunung yang ada di kecamatan mana itu, Sedan Pamotan sana ya. Sana itu gunung yang ada di Sale ya, Pakis. Sana Gunem, sana Mantingan, Sulang, Bulu ya, kecamatan Bulu Rembang sampai ke Blora. Bagus ini pemandangannya. Dan gunungnya pun yang menjulang-menjulang tinggi semua ini. Oke. Wah ini kalau siang ini agak lumayan panas sob ya. Seharusnya sih ya lebih cocoknya sih ya pagi sore lah. Khawatirnya sih sore ya. Takutnya sih ya hujan mendung ya. Soalnya di wilayah Rembang ini Desember ya sudah memasuki puncak musim hujan. Kadang anginnya kencang. Ada kilat petir ini alam. Alam dulilah sob ya, tadi malam di wilayah Rembang itu hujan deras sob. Ini tanahnya, ini tanah yang ada di sawah ini becek semua, ini basah ya. Nah, semoga sumurnya keluar lagi ya. Nah itu dia sob ya, situs kuburannya tuh, situs makam orang Cina, Tan Si Kong ya. Nah, oke sob, kita udah sampai nih. Ternyata ini di tengah persawahan sob ya, ini jaraknya lumayan jauh loh sob. Oh, jauh loh dari Dorokandang ke sini. Jauh banget ini. Saya naik sepeda ontel lah, lewat mana ini jalurnya. Pas aku ngelihat dari rumah warga, walah makamnya di sini nih, kelihatan nih dari kejauhan yang ada warna putih-putih itu. Ya ini ya. Nah ini dia sob ya, makam Tan Si Kong. Ini dia makamnya ya, Tan Si Kong alias Sinse, gugur di Lasem tuh ya, gugur di Lasem, gugur itu artinya kalah ya, kalah di Lasem Oktober 1742, panglima Laskar Tionghoa Jawa melawan VOC Belanda saat geger pecinan pada tahun 1740 hingga 1743 lah. Ini dia. Nah ini dia sob ya, kuburannya.
kuburan Tan Sikong ya. Ini panas sob kuburannya. Nah, jadi kuburannya kayak gini sob ya. Seperti kuburan apa ini? Han Weixing. Kuburan keramat Han Weixing. Nah, warnanya ini putih sob ya, dan di tengah situnya itu ada batu nisan juga ya sob ya. Batu nisan beraksara berbahasa China ya, Cina. Nah, ini. Nah, sobat, Tan Sikong ini beliau adalah seorang ya, seorang salah satu pemimpin ya, ribuan pasukan Cina yang ikut mengusir ya para kompeni Belanda ya di Semarang dan di wilayah Rembang Lasem ya. Bersama Pak pasukan pribumi sob yang dipimpin putra mantan ya Bupati Lasem Raden Panji Margono dan Bupati Lasem Oe Ingkiat pada tahun 1741 sob. Nah, ini dia ya. Nah, Tan Sikong beliau juga ikut berperang sob ya melawan Belanda di daerah Kota Demak, Grobogan, Kudus ya, Pati hingga Juana sob ya. Bersama Raden Mas Said ya, atau biasa dengan itu pangeran ya, Pak Pangeran Sambernyowo. Nah, itu dia ya. Dijuluki Pangeran Sambernyowo ya Raden Mas Said. Nah, kemudian pada bulan Oktober ya, tepatnya pada tahun 1742 ya, Tan Sikong akhirnya itu gugur sob ya saat bertempur melawan Belanda ya di wilayah Pantai Lasem ya. Kemudian ya kepala beliau itu sampai dipenggal ya hingga nyaris putus ya, dan tubuhnya pun ya dimakamkan di sini sob ya, di Desa Dorokandang Lasem Rembang. Nah, itu dia ya, itu ya sob ya kisah Tan Sikong ya semasa hidupnya beliau yang melawan Belanda. Nah, ini dia. Dan di sini ada welahan 1743 dan di sini saya lihat ini ada dupa juga, ini ada dupa, ada rokok. Ini kemungkinan ini buat tempat ziarah sobat ya. Nah, ini dia. Kuburannya pun ini bagus, ada sapu juga ya. Pusnya ini buat membersihkan ya sob ya, kalau ada daun-daun jatuh ya dibersihkan ini. Nah, oke sob ya, cukup sekian ya di video kali ini ya.
tadi saya sudah melihat sosok-sosok ya, situs makam orang Cina yang bernama Tan Sin Kong ya. Ya buat semuanya ya, terima kasih sudah menonton video YouTube saya ya. Kali ini saya mau pamit pulang, undur diri sobat ya, karena waktunya sudah menjelang siang hari ya, karena sudah panas ya. Ya buat semuanya terima kasih sudah menonton video YouTube saya, dan untuk itu jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya. Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.